بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب وتاعي اذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وقيفة ودون الجهر من القول من القول بالغدو والآصل ولا تكن من الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوام قيلا بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض زهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah, Tuhanmu, dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya, bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggalkan bagimu sebutan namamu karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita keberkahan, dan memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Gemar Ramadan. Bersama saya Muhammad Raja Bidin Nazar yang akan menemani Anda dan pada kesempatan sore hari ini. Tentunya saya tidak akan sendirian. Seperti biasa, kita akan kedatangan tamu-tamu, guru-guru dan ustadz-ustadz kita yang tentunya akan membawakan tausiah dan pembahasan seputar bulan Ramadan yang akan menambah wawasan dan keilmuan kita. Baik, kali ini telah hadir di studio bersama kita, guru kita Ustadz Haji Zainal Abidin. Apa kabar Ustadz? Selamat sore. Alhamdulillah bisa disapa dulu para pemirsa HSS TV Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HSS TV sekalian. Selamat berjumpa kembali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan kafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah berkenan hadir di sini bersama kita. Dan tentunya kita juga berharap dan mendoakan teman-teman sekalian para pemirsa HSSTV TV dimanapun Anda berada Semoga juga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serta tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang pada hari ini sudah memasuki hari ke-21 ya Ustadz ya? Iya ya, ya. Yang mana hari ke-21 ini erat kaitannya dengan malam Lailatul Qadar Betul demikian Ustadz? Ya. Nah, karena katanya di malam Lailatul Qadar ini menjadi salah satu waktu yang mustajab juga untuk kita berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa betul Ustaz? Iya. Yeah. Ya, jadi berkaitan dengan itu, tema yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustaz Haji Zainal Abidin pada sore hari ini adalah tahukah kapan waktu mustajab untuk berdoa? Seperti itu. Baik Ustadz, apakah sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan tema kita pada hari ini? Insya Allah. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan kepada guru kita Ustadz Haji Zainal, Zainal Abidin untuk menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan tema kita, yakni tahukah kapan waktu mustajab untuk berdoa. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bisanin ila yaumiddin amma ba'du Pemirsa HSSTP yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji Dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam cara. Salah satunya adalah kita diberikan kesehatan, keafiatan baik zahiriah ataupun batiniah sehingga dengan nikmat sihat tersebut insyaallah kita akan dapat menjalankan ibadah Ramadan terutama puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya dalam keadaan sempurna dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin. Kemudian salawat serta salam Mudah-mudahan selalu dicurahkan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau tabi tabi'in ila yaumiddin. Pemirsa HISSTV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita ingin membahas uh, berkenaan dengan kapan ataupun waktu yang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. mendasari daripada doa ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Nah, ujar Allah Subhanahu wa taala, "Berdoalah kamu wahai hamba-hambaku." Allah perintahkan kepada hamba-hambanya Karena banyak permasalahan Yang terjadi pada hamba Allah Dan Allah maha mengetahui Dan Allah ingin bahwa hambanya ini selalu mengingat Allah Selalu mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara adalah berdoa Berdoalah kamu Niscaya akan aku kabulkan ujar Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang membahagiakan bagi kita Allah memerintahkan dan sudah menjanjikan untuk menerima doa-doa daripada hambanya nah, Juga didasari uh, sebuah hadis Nabi SAW Udu'ullah wa antum mukinu nabil ijabah Ya Nabi kita berdoalah kalian wahai um, wahai umatku Dengan didasari bahwa kalian meyakini doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian agar doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kiat-kiat ataupun hal yang perlu diperhatikan, kapan kita berdoa. Kalau kapan itu tentunya berkaitan dengan waktu. waktu. Nah, alhamdulillah sekarang kita berada di suasana Ramadan. Salah satu di antara doa yang dikabulkan oleh Allah taala adalah di bulan Ramadan. Nah, jadi ini kesempatan yang luar biasa kita menyampaikan hajat kita menyampaikan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa di bulan Ramadan ini. Nah, tentunya istimewa lagi adalah di malam Lailatul Qadar. Karena dalam satu riwayat bahwasanya orang yang puasa itu ada tiga hal sebenarnya Nabi menyampaikan itu ada tiga hal yang Doa itu dikabulkan salah satunya adalah ketika kita berpuasa, apalagi puasa Ramadan. Ya ini sudah jelas kita mengetahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dikabulkan segala doa kita dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaknya kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, apakah kita di saat puasa di siang hari ataukah di saat kita di malam hari yang jelas satu bulan Ramadan itu adalah waktu yang sangat baik untuk berdoa karena dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua itu adalah di malam Jumat ataupun di siang Jumat nah ini khusus mungkin bagi orang yang hadir dalam pelaksanaan Jumat apalagi sekali lagi di bulan Ramadan Jumat di bulan Ramadan itu doa kita akan diijabah oleh Allah Ta'ala Ulama-ulama berbeda Ada yang menyebutkan di pagi hari Ada yang setelah asar Tetapi kita teringat sebuah tayangan dari seorang wali Allah Yang masyhur di Kalimantan Selatan, guru kita ataupun Abah Guru Sekumpul, ujar Sidin, doa yang dikabulkan pada hari Jumat itu sebenarnya sangat sedikit waktunya. Nah, beliau menyebutkan bahwa doa hari Jumat itu adalah ketika khatib berada di atas mimbar dan membaca khutbah. Yang kalimatnya itu adalah mungkin. Uh, jamaah ataupun pemirsa bisa mengingat-ingat ini mungkin piir uh, ulun kada menyebutkan di mana kalimatnya cuma di situ ada was aluhu mim fadlihi nah cari pian-pian beratan di situ was aluhu mim fadlihi di situ was aluhu. cepat kita berdoa nah jadi pian ini sebagai piir lah mungkin hari Jumat besok lah bisa kita kita praktikan dan di mana kalimat was aluhu mimfadlihi. Nah di situlah ujar Abu Guru Sakumpul waktu yang sangat apa besar harapan untuk dikabulkan doa kita itu hari Jumat. Nah jangan kita tinggalkan itu. Nah, apalagi misalnya guring jangan sampai itu terjadi hari hari Jumat ketika hati berada di atas mimbar. Uh, kemudian yang berikutnya lagi adalah doa yang dikabulkan itu pada waktu sepertiga yang akhir daripada malam dan ini setiap malam teristimewa lagi adalah malam malam Ramadan sepertiga yang akhir nah jam berapa itu kalau kita menghitung uh, malam itu misalkan ada 12 jam 12 jam itu bagi tiga berarti 4 lah. 12 bagi 3 itu adalah 4. Nah, 4 jam yang uh, e, di akhir kalau misalnya dari jam 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 4 yang awal ini. Kemudian 4 jam yang pertengahan 11, 12, 1, 2. Nah, ini ya. lalu dari jam 2 inilah sampai ke waktu subuh jam 2 kemudian jam 3 jam 4 jam 5 sampai ke waktu su subuh inilah dari jam 2 sampai jam 5 inilah waktu yang sangat mustajab karena uh, dalam satu riwayat biar ulun bacakan sebuah hadisnya ujar apa aja nabi kita yang zulu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulayatin ila sama sama'id dunya hina yabakun sulusul lail akhir yakulu man yad'uni fa astajibu man yas'aluni fa u'tihi man yastawfiruni fa awfirulah yang artinya turun utusan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya malaikat dan malaikat ini mengumumkan di setiap malam yang akhir turun ke ke dunia dan dia mengumumkan dengan izin ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala man yad'uni wahai malaikatku ujar Allah sampaikan siapa yang berdoa kepada aku fa astajibulahu maka akan aku kabulkan Nah, ini Allah langsung memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa siapa daripada sekian banyak daripada hambanya yang berdoa, ujar Allah akan Aku kabulkan. Nah, ini hadis nah, ada di dalam kitab hadis ataupun di dalam kemarin, apa tabuka kitab yang dibaca oleh Abah Guru Sekumpul lagi, uh, Kifayatul Akkiah. Nah, dan itu diajarkan oleh beliau semasa hidup Kifayatul ituki ada di situ tentang hadis tersebut uh, man yes aluni Nah Siapa yang meminta akan aku ujar Tuhan maka akan aku beri Siapa yang meminta ampun kepada aku maka akan aku ampuni ini waktunya apabila sepertiga yang akhir di setiap malam Nah, jadi kalau bulan Ramadan ini pas bener. Okay. Nah, pas benar lah. Nah, eh, jangan misalnya, Nang laki, khususnya nang laki, kalau bibinian insya Allah itu bangun sudah karena apa? Baharagu yeah. lah, hendak okay. bersahur. Nah, nang laki <laughs> jangan guring aja. Karena apabila sudah masakan, hendak apa, sudah siap di apa, disajikan makanan tadi, hadap memakan, hanya gerak. Oh, jangan. Nah, jam 2 mesti bangun. Nah, ini kesempatan kita di bulan Ramadan, oh, di sepertiga yang akhir dan ini jari bahasa kampung kada bawara kita kawan ada misalnya bini ya Allah lah. Nah, atau misalnya yang belum berbini ya mama ay ya Allah lah. atau keluarga untuk menggarak kita di sepertiga yang akhir dari jam 2. Ini mulainya jam 2 dan seterusnya kada jam 2 mungkin jam 3. Nah, kada jam 3 mungkin jam 4. Kadai jam 4, nang jelas sebelum tiba waktu salat subuh. Mari kita berdoa. Nah, karena ini adalah doa yang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pemirsa HSTP yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi adalah jelas bulan Ramadan Kemudian apa tadi hari Jumat. Kemudian sepertiga yang akhir, akhir. daripada malam, malam. di malam-malam Ramadhan. Nah, uh, kemudian misalkan ya kalau Ramadhan Insya Allah ini hal yang mudah dapat kita kita laksanakan untuk berdoa. Misalkan di luar daripada bulan Ramadhan, nah, karena biasanya kalau sudah habis bulan Ramadhan uh, jarang bangun tengah malam misalnya ini sebagai bekal kita setelah Ramadan mestinya ia teruslah. Yeah. Kalau misalnya kada tak bangun atau bangun tapi kulir berdoa kulir sembahyang mestinya kan sembahyang habis sembahyang lalu uh, memanjatkan doa minta ampun tadilah kepada Allah ini misalnya kulir lah. kulir apa tadi kulir beuduk tapi mata tak bangun. Nah, nah, ini tetap tadi perintah untuk berdoa, tetap perintah untuk meminta tadi dianjurkan. Duduk kayak kita. Uh. Nah, ini nang pangulir bener nih ya lola, nang pangulir <laughs> bener. Eh, karena apa? Pernah seseorang lah, pernah seseorang mengetahui hal yang luar biasa ini. lah. Karena sepertiga yang akhir ini rata-rata kebanyakan manusia mungkin banyak dalam tidur. Lalu ada seseorang yang ketika dia di pondok, di pondok dengan memakai apa kalambu yang yang sederhana, yang empat buncu digantung, ya memang pondok itu tidak ada yang yang istimewa dahulu. Kalau sekarang ini atau wah ini kan banyak pondok yang mewah bagi orang-orang yang mampu nah orang ini sederhana dan hidup ataupun sekolah di pondok yang sederhana jadi pakai kalambu yang empat buncuk nah lalu digantung karena keinginannya untuk berdoa di sepertiga yang akhir tadi yang anggaplah mulai jam 2 dan seterusnya tadi kayak pacarannya supaya kau berdoa supaya rajin bangun untuk sembahyang lalu dia menulis menulis di kertas. Nah, ini jam 2 ayo bangun untuk berdoa. Nah, itu kalimatnya. Lalu ditimpil di atas apa bubungan kalambu tadi ditimpil pakai cuk baju. Jadi pabilanya babun cilak mata tali hati kertas itu tadi. Nah, ini usaha yang yang sederhana tapi luar biasa. Nah, nah. lalu boleh bangun jam 2 cepat untuk bangun dan dan berdoa. Eh, karena memang nafsu lah sangat malas untuk berdoain tadi kaganangannya itu aturannya mestinya bangun terus mengambil air sembahyang beruduh sembahyang sunat. Nah lalu berdoa ini kulir benar tadi minimal bangun berduduk aja dalam kalambu ya Allah silahkan untuk berdoa Meskipun mata kuruk kurup ya loh, mata kuruk kurup karena mengantuknya, karena sangat malasnya. Yang jelas duduklah nah, sebentar untuk berdoa. Nah, karena dalam kalimat hadis tadi tidak ada disyaratkan harus ini ini dan sebagainya. Tapi secara uh, ringkas Allah mengumumkan melalui malaikatnya siapa yang berdoa. Kalau misalnya disertai Uh, berudu dulu, kemudian sembahyang dulu, baru meminta tidak. Meskipun kita pahami lah bahwa yang terbaik itu kalau kita meminta tentunya dengan cara-cara ataupun persiapan-persiapan uh, sebelumnya seperti bersih kita daripada najis, bersih kita daripada hadas kecil, kemudian uh, duduk kita menghadap kiblat, tempatnya pun memang itu perlu tapi karena sekali lagi kan malasnya tadi luar biasa tetap kita dianjurkan untuk berdoa. berdoa. Nah, karena Allah mengetahui keinginan seseorang tadi untuk uh, beribadah untuk berdoa tapi karena kemalasannya yang mengalahkan uh, untuk dia ibadah tetap dianjurkan berdoa. Nah, ayo silakan panjatkan doa. Apa doa kita meskipun dengan bahasa bahasa kita Nah, karena Allah mengetahui segala bahasa. Kalaupun oh, iya. misalnya dengan bahasa Arab belum tentu lah bahasa Arab yang kalau tidak dipahami maknanya itu lebih baik berdoa dengan bahasa kita yang memahami maknanya. Nah, karena dikhawatirkan salah baca, oh. <laughs> dikhawatirkan <laughs> salah bahasa, salah baca lah. Nah, misalnya aja, Itulah Kalimat Allahumma inni as aluka dibaca dengan ini Allahumma inni as aluka dengan huruf ain. Nah ini uh, salah makna nantinya. Nah, jadi bagusnya dengan bahasa kita karena doa ini adalah pengaduan kita kepada Allah dan Allah senang lah melihat hambanya mengadu apa berdoa meminta segala macam. Ini menunjukkan bahwa seseorang hamba itu sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seseorang hamba ini tidak bisa nah, meminta kepada yang lain hanya Allah yang bisa memberi yang lain tidak bisa nah, kalau yang lain itu hanya sebagai sebabnya saja melalui seseorang Allah memberi menyampaikan kepada kepada kita jadi pada intinya adalah Allah yang memberi kepada kita kemudian sekali lagi uh, ulangi kita yakinlah di dalam berdoa tadi akan dikabulkan oleh Allah. Kita meminta ampun kepada Allah, yakinlah bahwa dosa-dosa kita diampuni. Ini harus di apa semacam dipaksa harus terus di di apa diolah. Jangan ada keraguan. Jangan ada hal-hal yang membuat kita semacam menganggap doaku ini kayak apakah doaku ini ini banyak dosa, ini banyak kesalahan Dan sebagainya, jangan Nah ini dasar dari berdoa Adalah keyakinan Bahwa Allah Akan mengabulkan Dan ini kalau kita pandang Adalah Di dalam yakin ini tadi Menunjukkan bahwa kita itu Memuji Allah Ta'ala, meyakini Allah Ta'ala bersifat Baik, husnuzan Dengan Allah kalau ragu-ragu tadi, seolah-olah Allah Ta'ala itu apa mungkin agin memberi, agin kada. Nah, ini tapi kalau kita ingin, oh, Tuhan itu Maha Pemberi, Tuhan itu apa sangat memperhatikan kepada hamba-hambanya yang, yang berdoa. Nah, jadi di situ, kemudian lagi, sebenarnya ibadah itu sangat luas, sangat banyak, termasuk berdoa. Karena dalam satu riwayat, apa doa mukhul ibadah? Doa ini adalah intisari daripada ibadah. Berdoa ini adalah otaknya intisari daripada ibadah, karena dalam sembahyang ya mungkin kita perhatikan di dalam Surah Fatihah, apa yang pertama. Kalimannya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'id Kita minta kepada Allah Ta'ala Tapi dengan ibadah dulu Tadi baru kita minta nah, Kemudian lagi ayat yang selanjutnya adalah Ihdinas siratul mustaqim Kan kita minta Nah kemudian yang lain-lainnya Makanya sembahyang itu uh, Secara gulat Apa secara lugatan Asalah lugatan Sembahyang itu secara lugat Adalah doa. Jadi banyak di dalam uh, bacaan yang sembahyang itu adalah intinya ber berdoa. Nah, kemudian lagi, dalam hidup ini kita banyak permasalahan. Nah, mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan kita dan lain-lain lah. Nah, lalu apa? Dalam hadis lagi disebutkan apa itu? Doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi ketika ada permasalahan, baik yang terjadi pada diri kita berdoa ataupun ketika ada seseorang yang tidak senang bahkan memusuhi kita atau bahkan ingin mencelakakan kita. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kita diselamatkan, minta agar orang tadi misalnya uh, mengurungkan niatnya, kada jadi berbuat hal yang bakal merugikan bukan cuma bagi diri kita, tetapi sebenarnya dia pun mendapatkan kerugian nah, karena ingin melakukan hal yang tidak baik. Nah, jadi doa-doa inilah yang perlu kita panjatkan. Nah, jangan misalnya habis sembahyang langsung kada berdoa, nah, atau misalnya ketika berjamaah lah sembahyang berjamaah langsung bulik. Nah, Mudah kayak ujar orang tua hari hari, umbah tuntung salam tuh burit kayak dicucuk kan ada. <laughs> eh, eh. Nah, mudah apa model kayak panas burit itu duduk kadang hendak lawas duduk di masjid, kadang anak lawas duduk bersama orang-orang yang berzikir. Misalnya kita kadang bisa baca wirid duduk aja mendengar orang bawirid eh, kita dapat pahala. Orang baca Quran kita kada membaca dapat pahala. Nah, karena inilah kemurahan Allah taala di satu tempat yang orang itu mendengar segala macam-macam kebaikan, di satu tempat yang orang itu hadir di tempat kebaikan, orang itu akan diberikan sama oleh Allah taala seluruhnya mendapat kebaikan-kebaikan daripada Allah. Nah, jadi ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita memperbanyak doa kepada Allah. Allah senanglah Mendengar doa-doa dipanjatkan oleh hamba-hambanya, Allah senang lah kepada hamba yang selalu meminta ampun, selalu berdoa. Nah, karena apa semacam uh, mungkin dapat kita kita apa kita uh, perbandingkan kalau kita sering duduk dengan orang tua, nah, pasti sidin katuju lah. Nah, itu lagi Allah taala senang lah karena di saat orang berdoa itu seolah-olah dia satu majlis sekedudukan dengan Allah. Hatinya selalu ingat Allah, hatinya selalu munajat kepada Allah. Inilah uh, satu hal yang disenangi oleh Allah di dalam berdoa tadi. Nah, percuma misalnya sembahyang tanpa ingat Allah, beribadah tanpa ingat Allah, tapi kalau berdoa insyaallah nah, dengan hati yang apa? yang penuh Uh, ...harap kepada Allah dengan hati yang penuh keyakinan bahwa doa-doa kita dipanjat apa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa HSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang berkenaan dengan urusan duniawi ataupun doa-doa kita yang Berkenaan dengan urusan ukhrawi, terlebih Amin. Utama lagi doa yang jangan sampai kita tinggalkan adalah kita minta kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, ataupun kita meminta bahwa kita dimatikan membawa iman yang sempurna. Amin. Uh, pemirsa HSTP yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian. Ya Taufiq wal-Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Alhamdulillah uh, Taufiyah yang sangat luar biasa Semoga dapat menjadi uh, Menambah wawasan dan Keilmuan kita tentunya Terkait dengan Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa uh, Kemudian sebelum itu Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz Mohon izin Uh, pertanyaan yang pertama mungkin uh, Tadi sudah dijelaskan Terkait dengan Waktu-waktu yang mustajab Untuk berdoa yeah. Nah selain daripada itu mungkin Apakah ada nih Ustadz Hal-hal uh, lainnya Yang mungkin uh, Mendukung atau menunjang Mustajabnya atau terkabulnya Suatu doa itu yeah. Itu Ustadz okay. Iya Selain daripada kapan ataupun waktu uh, yang besar, harapan untuk dikabulkan doa kita. Selain itu, ada beberapa hal, di antaranya adalah uh, tempat di mana kita uh, berdoa. Nah, tentunya tempat ini yang teristimewa adalah seperti uh, di Masjidil Haram. Kemudian lagi di Masjidin Nabawi, nah dekat dengan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu adalah tempat. Jadi uh, untuk mendukung doa kita dikabulkan oleh Allah Taala, perlu kita memilih tempat. Nah seperti misalnya di makam-makam orang soleh nah ini bagus untuk berdoa karena di tempat tersebut Insya Allah hati kita hadir. Jauh daripada hal-hal uh, yang mengganggu, uh, munajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tempat atau nah, di antaranya, ya, terima kasih banyak, Ustadz. Jadi, selain daripada waktu tadi, uh, tempat di mana kita berdoa itu juga menjadi salah satu hal yang menunjang ter ya. terkabulnya suatu doa kita, ya, begitu, Ustadz. Hmm. Ini, ya. Oke. Uh, kemudian, Uh, ada lagi pertanyaan yang kedua, Ustadz, kira-kira uh, sebelum kita berdoa itu, uh, apakah ada nih, kira-kira uh, sesuatu atau apa bacaan se sebelum dan sesudah berdoa? Iya. Yeah. Yeah. Nah, bagus. Uh, yang terbaik dan bahkan ini juga hal yang mendukung untuk kabul doa sebelum kita. Berdoa itu sangat dianjurkan Membaca Salawat Selain mungkin jelas kita awali dengan Bismillah, Alhamdulillah Kemudian uh, Dibaca salawat Salawat banyak jenisnya Yang paling ringkas adalah Dhammasali ala Sayyidina Muhammad Nah bisa dengan salawat-salawat yang lain Kemudian lagi Ditutup dengan salawat Jadi uh, Di antara Salawat di awal dan di akhir itulah kita uh, menyajikan ataupun membaca doa doa kepada Allah. Jadi, diawali dengan salawat dan ditutup dengan salawat, karena pernah dalam satu riwayat ada seorang uh, yang salih berdoa, nah, biasa mungkin dengan salawat dan ditutup dengan salut. Lalu, kejadian ini, kenapa doa beliau tidak diijabah oleh Allah? Nah, sehingga... Dia menajat kepada Allah, Ya Rabb, kenapa dua ulun kada dikabulkan? Sementara biasanya dua ulun dikabul. Nah, lalu Allah apa? menjawab, Wahai hambaku yang salih, engkau lupa mengucapkan salawat kepada rasulku. Ya. Nah, ini satu kejadian yang pernah, uh, yang ada disebutkan di dalam kitab, bahwa salawat itu jangan sampai tak tinggal waktu kita be berdoa. berdoa. Itu, mesti kita kita baca. Ini. Ya, ini, terima kasih banyak Ustaz, uh, jadi sholawat, menjadi yeah. salah satu bacaan di awal maupun di akhir sebelu, uh, saat kita berdoa ya Ustaz yeah. ya, agar kiranya doa itu menjadi mustajab. Ya. Baik teman-teman sekalian para pemirsa HSSTV dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara Gemar Ramadan pada episode hari ke-21 pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Uh, oleh ustadz, uh, hari ini dapat menjadi pembelajaran menambah wawasan dan keilmuan kita. Tentunya, terima kasih uh, ustadz sudah berkenan hadir dan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni "tahukah kapan waktu yang mustajab untuk berdoa?" Saya Muhammad Raja Bidin Ajar dan Guru Ustaz Haji Zainal Abidin beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.